Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Edward Omar Sharif melakukan kunjungan ke Cirebon. Salah satunya meninjau kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon Kamis pagi. Beberapa pelayanan yang ada disidak untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat, baik mengenai pelayanan drive-thru, paspor, serta layanan lain yang ada di kantor imigrasi. Wamen Hukum dan HAM menekankan agar petugas dapat memberi pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Selain itu, kantor imigrasi yang sudah mendapat status wilayah bersih dari korupsi dan WBBM dapat dipertahankan serta kebersihan jangan sampai ada persoalan yang merugikan masyarakat. Kan sudah mendapatkan predikat BPK dan WBBM ya. Jadi BPK-nya 2018, WBBM 2019, 2 tahun kemudian 2021 tetap mempertahankan BPK WBBM. Saya kira dari kualitas pelayanan, kenyamanan, kebersihan, dan ketertiban, saya berharap bahwa di tahun 2023 saat evaluasi, predikat BPK dan BPBM masih tetap bisa dipertahankan. Diharapkan ke depannya setiap instansi mengedepankan kenyamanan, cepat, dan tepat dalam pelayanan kepada masyarakat. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.